Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita. Kisah inspiratif buat para ayah. Buat para ayah, jangan lewatkan masa mengantar anak sekolah karena itulah masa romantis bersama anakmu. Tidak sedikit ayah yang punya waktu luang namun menganggap ringan masa mengantar anak sekolah padahal disitulah masa romantis bersama anak. Kita bisa ngobrol dalam perjalanan dengan anak melingkarkan tangannya di perut kita, anak mendekap kita tidak ada jarak, kita bisa ngobrol layaknya teman. Sesampai di sekolah kita, di tempat tunas-tunas bangsa akan tumbuh, akan ada momen romantis berpisah melepas anak yang akan masuk ke kelas, anak mencium tangan kita, kita mencium pipi dan kepala anak, anak balas mencium kita, kita bisa memperbaiki tasnya, kancing bajunya yang lepas, kita bisa tos dulu, bisa bercanda sebentar. Hati ayah mana yang tidak haru saat melepas anak masuk ke kelas, meski mengantar setiap hari rasa haru itu pun selalu menyeruak di hati saat melepas anak mau memasuki kelas. Tidak hanya ayah, si anak pun akan merasakan hal yang sama, anak akan merasa terharu diantar ayahnya, dan merasa berat jika ditinggal ayahnya, akan terlihat di mata anak rasa tidak ingin ditinggalkan oleh ayah, sehingga setelah cium tangan kita, dia akan dada dengan kita, dada. Percayalah anak merasakan hal sama. Saya pun menikmati saat melihat anak berjalan melangkahkan kaki mungilnya menuju kelas. Saya pandangi dari belakang sambil berdoa di hati, Ya Allah jadikanlah anakku anak yang santun dan berikan dia ilmu yang manfaat. Untuk para ayah jangan lewatkan masa romantis dengan anak, saat mengantar anak sekolah, sempatkan waktu meski seminggu sekali meski sebulan sekali, karena banyak ayah yang ingin merasakan masa romantis bersama anak namun terkendala waktu yang tidak memungkinkan, sampai ada yang saking pinginnya mengambil cuti demi pingin mengantar anak sekolah. Karena mereka paham benar saat anak besar, momen itu tak akan pernah terulang lagi.